Untuk member FIFA, jadi ada banyak hal yang gue mau lakuin. Gue mau berpetualang jauh dari FIFA. Hah, ya, gue doakan supaya FIFA akan selalu berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Gue udah capek banget gila. Halo, gue pesen itu ya, satu kopi ya buatin sekarang ya. Gue mau nonton TV ya, jadi buatin ya lebih cepet ya coy. Gue lumayan haus nih ya. Oke, okay, buatin kopi ya. Oke, okay, thank you. Ada, oke, okay, kita cek berita aja ya. Berita untuk hari ini ada apa? Pagi pemirsa, berita untuk hari ini adalah berita yang sangat menakutkan. Dunia FIFA sedang dihantui oleh makhluk bernama Pennywise. Harap semuanya untuk tetap beraman dan semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat. Hah? FIFA lagi dihancurin? Apa? FIFA lagi kena serangan Pennywise? Oh my god, oke. Apa namanya? Kopi aja deh. Sorry. Oke. Okay. Gua harus jalan, coy. Gua harus jalan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh my god. FIFA lagi di bahaya. Kita harus jalan. Gua harus ketemuin mereka lagi. Oh my god, kita harus cepet-cepet lagi balik ke FIFA. Kita harus selamatin semua orang-orang teman-teman kita dari Pennywise. Akhirnya kita udah sampai lagi ya. Oh my god, ini rumah lama gua, guys. Gila, ini benar-benar membawa kenangan-kenangan banget ya. Yang lain tapi kayak udah pada hilang semua. Jadi gua dengar-dengar juga dari berita, ternyata Pennywise juga udah dikalahkan. Aduh, gila, capek banget, coy. Udah. Apa? Udah lu diem situ dulu ya. Oke, okay? Lu ke diem situ dulu ya. Ini apa nih? We miss you, oh my god, ya, yeah. Yeah, kalau bisa baliknya cepat ya. Oh ya, yeah. Gue masih ingat gue apa taro note gue di sini ya. Wow, FIFA udah berubah banget ya guys. Terakhir kali gue di sini kos-kosan masih ada. Di sini juga bangunannya masih belum ada. Ini pun pohonnya juga belum ada guys. Oh my god guys, ini gila gede banget. Tapi gue paling kangen memang sama rumah gue sih. Ini membawa memori banget. Gue masuk dulu deh, gue lihat-lihat kolam renangnya semua. Dah, gue capek banget guys. Sabar. Gue coba banget guys tadi. Perjalanan gue itu lama banget. Dari tempat tadi gue itu cukup bisa satu bulanan. Dan ternyata Pennywise sudah dikalahkan guys. Gue kira gue bisa bantuin teman gue, tapi kayaknya mereka gak butuh bantuan gue. Ini tempat masih sama aja kayak dulu ya, nggak ada beda-bedanya. Hah, oke, okay. Kayak gue bakal coba cari yang lain dulu deh. Soalnya gue butuh update ya, gue butuh apa yang sekarang terjadi di FIFA ya, dan semoga aja nggak ada masalah-masalah besar ya di FIFA. Oke. Okay. Oke guys, jadi sampai ini dulu. Ini sebenarnya video semacam video pendek gitu, memperkenalkan ke kalian kalau FIFA Wonderland itu udah ada di sini ya guys. Jadi kalau kalian nggak tahu FIFA Wonderland itu series apa, itu tuh series role play guys ya, role play semacam kayak. Jadi kita bakal cerita kalau nggak salah nanti kalau gue bakal udah langsung kasih aja, kita bakal ke Amerika kalau nggak salah kayak kayak kita jadinya karena kisah penius nih ini ya. Oke, gue aja nggak tahu gue mau cerita gimana. Oh ya, oke. Jadi kayak gini.
Ceritanya kan gue quit FIFA sekitar 4 bulan yang lalu dan gue akhirnya balik lagi ke FIFA guys. Jadi gue makanya itu supaya gue buat, karena kita FIFA ini mau jadi roleplay guys, mau jadi cerita-ceritaan. Jadi makanya itu gue buat di apa tadi di awal-awal itu kayak jadi cerita itu kayak dulu tuh gue kabur gitu. Itu semua cerita guys, ini semua cerita. Jadi gue harap kalian semua enjoy. Ini bakal jadi kayak semacam film-film, ada episode-episode gitu-gitu guys. Ini bakal amazing banget ya guys. Ini episode 1, ini masih perkenalan jadi masih pendek banget. Nanti di episode 2 itu nanti ada bakal ada Nevin, bakal ada Paretro dan bakal ada banyak lagi guys. Jadi ini apa, ini serius guys, bakal bagus banget. Jadi gue mau kalian terus support series ini, FIFA Wonderland. Dan ya, jadi ceritanya kisah, karena udah seminggu setelah kisah Pennywise, kita mau berjalan-jalan, apa lagi mau bersenang-senang ke Amerika. Dan awal kalau ada banyak kejadian di Amerika guys. Jadi itu bakal cerita di FIFA Wonderland, sinopsis saya semacam gitu-gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau series ini dilanjutkan, kalian tinggal like ya guys di bawah dan juga subscribe kalau kalian berada di channel gue. Dan ya, ditunggu ya guys episode keduanya. And ya, I'll talk to you guys later. Peace out, good. Bye-bye.